sokongan biometrik pada aplikasi merupakan salah satu ciri keselamatan yang digunakan secara meluas. Awal tahun ini, WhatsApp telah menambah sokongan Touch ID dan Face ID untuk memperkasakan sistem sekuriti mereka pada peranti iOS. Kemudian, pada lewat Oktober lepas pula, mereka mengumumkan sokongan pengimbas cap jari untuk peranti Android pula. Jadi, bagaimanakah cara untuk mengaktifkan sokongan ini? Pertama sekali, buka aplikasi WhatsApp anda, pergi ke ikon setting pada bahagian atas kiri skrin, pilih setting, selepas itu pergi ke pilihan account dan klik privacy. Kemudian tatal ke bawah dan pilih fingerprint lock. Tukar tetapan tersebut kepada unlock with fingerprint. Untuk peranti iOS pula, ulang langkah yang sama dan pada bahagian screen lock, aktifkan tetapan require face ID atau touch ID. Jika aplikasi WhatsApp anda terkunci setelah terlalu banyak cubaan yang gagal, anda hanya perlu kunci peranti anda dan menyah kuncinya semula. Kemudian buka kembali aplikasi WhatsApp anda. Dengan aktifnya fungsi ini, anda boleh mengunci aplikasi WhatsApp dan membukanya dengan lebih cepat berbanding menggunakan PIN biasa. Jika perkongsian ini membantu anda, jangan lupa like dan share.